Majapahit, Majapahit, sure it is Majapahit, the reason I couldn't be. Nah, di sini saya sudah persiapkan untuk mocha almond cupcake. Bahannya untuk adonan cupcake adalah telur, mentega. Kita juga membutuhkan almond yang dicincang kasar. Kemudian untuk bahan topping kita membutuhkan buttercream yang terdiri dari mentega putih, butter. Oke, cara pembuatannya pertama kita kocok terlebih dahulu mentega. Kemudian kita kocok dia sampai lembut terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita masukkan telur. Nanti bergantian dengan bahan kering. Nah, untuk bahan kering ini kita gabungkan dulu. Oke. Sudah cukup. Kemudian adonan kita bagi menjadi dua bagian, tapi sebelum dibagi kita cek dulu bahwa adonan sudah tercampur rata. Yang ini kita berikan tambahan mocha di dalamnya. Kita campurkan. Kita masukkan dalam contoh plastik. Oke, ini untuk adonan mocha. Sedangkan untuk adonan almond, di sini sebagian kita taburkan almond. Oke, kita masukkan dalam centong plastik. Kemudian kita isikan, pertama adalah mocha dulu di bagian dasar, kita bagi dalam 12 cup. Oke. Kemudian di atasnya kita beri adonan almond. Oke. Kemudian di atasnya kita taburi sedikit almond. Oke. Kemudian kita panggang dalam suhu 180 derajat Celcius. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Ya, ini dia mocha almond. Setelah melalui proses pemanggangan, kita bisa keluarkan dari cetakan. Kita bisa ambil piring saji di sini. Kita ambil beberapa untuk kita sajikan. Oke, kita sajikan dulu. Kita beri hiasan di atasnya berupa roset dengan ukuran yang cukup besar.
kemudian kita bisa letakkan cherry. Nah, ini dia mocha almond cupcake. Performance, sure it is magic, but it's